isinya. Ya, tapi kita belajar dulu sebelum tahu isinya secara mendalam, artinya maupun maknanya maupun apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Marilah kita belajar membaca. Dan untuk membaca ini, marilah kita hafal, karena kalau orang sudah kayak kita ini, ya susah juga menambah. Tapi insya Allah kalau ada niat, insya Allah satu ayat demi satu ayat kita baca dan berulang-ulang. Kita rekomendasinya tadi menghafal surat An-Naba 1-5 dulu, ya 1-5. Ini mudah-mudahan berkelanjutan juga sampai situ saja. Ya, kita pelan-pelan, namanya menghafal itu harus berulang-ulang supaya hafal. Kita kenapa hafal Al-Fatihah? Karena kita ulang-ulang, bahkan dari kecil kita sudah mengulang-ulang, sehingga Al-Fatihah itu kita hafal, hafal sekali. Ya, namun ya kita harus apa namanya membaca Al-Quran itu ada tata caranya, ada aturannya, ada tajwidnya dan sebagainya supaya benar. Ya. Karena Al-Quran itu adalah diambil dari bahasa Arab yang bahasa Arab itu lain dengan bahasa kita. Kalau Al-Quran itu ada tajwidnya yang panjang, yang pendek. Ya, yang kalau yang panjang itu ada tanda panjangnya, yang pendek nggak ada tanda panjang. Kalau ada tanda panjang, sudah dipanjangkan. Kalau pendek ya pendek saja, karena itu akan membedakan arti, membedakan makna. Dan karena itu kita pelajari bagaimana kita bisa belajar Al-Quran dengan baik. Kita sedikit demi sedikit membaca dan menghafal supaya apa? Karena kita ini kalau ada pengajian atau cerita itu bahwa Al-Quran inilah yang akan menemani kita nanti di alam kubur dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin ditemani Al-Quran di alam kubur, tentu saja di waktu hidup ini adalah kita sendiri yang harus mencintai Al-Quran, menyenangi Al-Quran dengan senang membaca. Kita hafalkan surat An-Naba dari ayat 1-5 dulu. Kita ulang-ulang supaya hafal. Yang sudah hafal ya hafal. Bapak-bapak sekalian, untuk bacaan surat An-Naba ini mari kita mulai. Namun sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم كلا
saja, tinggal menang-menang saja. Tapi kalau yang belum bisa, kita juga harus ikutan, ikutan teman-teman. Ya, maka itu ya kita sedikit suaranya terdengar. Seperti nenek-nenek kita kalau di kampung guru ngaji itu hanya ikutan, nggak bisa baca Quran tapi ikutan terus. Surat Yasin itu apa? Apalah satu surat Yasin. Kenapa ikutan terus? Kita ulang terus banyak. Dan dari sini kita ulang 1 sampai 5 di rumah juga. Mudah-mudahan kita bisa ulang-ulang lagi terus apa. Sebenarnya kalau Al-Quran itu namanya kita itu ingin apa, harus sering baca. Bahkan yang sudah hafal itu selalu membaca. Kalau yang sudah hafal 30 juz itu tidak ada hari tanpa murojaah. Karena kalau enggak ada murojaah bisa lupa. Apalagi seperti saya, enggak murojaah. Seminggu hilang semua. Yang sudah kita hafal hilang. Padahal kita hafalnya baru berapa ayat gitu. Tapi kalau enggak kita ulang-ulang jadi lupa. Makanya kalau salat ada, karena kita itu sering baca yang pendek-pendek saja, jadi yang ada yang sedikit panjang itu sama itu lupa, karena kita tidak mengulang, tidak mewajahkan di rumah juga enggak. Sebatan kalau kita salat, misalnya sholat sunat sendirian, sholat malam kita pakai yang agak panjang sambil ngapal. Nah kalau kita ulang-ulang sholat terus ingat dengan apa namanya, katakan di luar Allah kita seperti apa ya, karena kita ulang-ulang yang belum hafal ya, ulang-ulang sampai hafal. Memang kalau ngapal itu, kalau saya itu nggak hafal-hafal itu, kalau ulang-ulang terus itu baru sekian kali, katakan 20-30 kali diulang baru ada yang hafal. Kadang-kadang juga hanya satu ayat dua ayat diulang-ulang terus biar apa. Berarti kalau ada kitab tuh Al-Qur'an tuh di namanya tikrar ya. Tikrar itu cara ngapalkan itu batasnya di sana apa terus berapa ayat. Kalau yang pendek-pendek ya agak banyak namanya. Tapi kalau kita ngapal itu metode juga. Metodenya tergantung kita ini di mana, misalnya apal itu cepat apal itu nggak mengikuti yang lain-lain, mungkin kita sendiri. Kalau kita itu sama halnya satu ayat, jadi kan satu ayat kita ulang-ulang. Tapi kalau kita mampu misalnya 3-4 ayat kita ulang-ulang cepat apal ya, kita pakai yang itu. Tapi kalau kita misalnya satu ayat, ya udah kita satu ayat diulang-ulang baca sekali. Seperti misalnya saya Jabir, sehari bisa 2 kali khatam tuh. Itu kan masih bisa sambil ngajar. Karena apa? Karena lancar. Kenapa? Kalau apa kan jadi lancar aja. Al-Fatihah aja lancar. Kita bisa cepat. Bahkan kalau dulu kita belajar Al-Fatihah itu ada istilah amel. Kita harus yakin yang akan menemani kita nanti di dalam akhirat ya. Oleh karena itu kita harus senang dengan Al-Quran supaya Al-Quran juga senang dengan kita. Kalau kita gak senang Al-Quran, nanti kita punya para siapa yang menemani kita di alam kubur. Orang apa itu keluarganya udah gak bakal menemani
siapa agama Allah dan lain belajar apalagi kita baca berulang-ulang mapal sambil lapal sambil ulang-ulang itu sambil kita senang aja kalau nggak apa-apa ya kita ulang lagi insya Allah.